Pulau Pinang telah diserahkan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris pada 1786 dan pedagang telah menjadikan tanah Melayu, khususnya Pulau Pinang dan Melaka sebagai pusat persinggahan. Kepelbagaian dan keunikan makanan di Malaysia ini adalah hasil campur aduk budaya sejak berkurun lamanya. Diiktiraf sebagai salah satu tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, Pulau Pinang begitu sinonim sebagai salah satu pusat pelancongan yang terkenal di Asia maupun dunia. Selain itu, Pulau Mutiara ini juga turut dikenali sebagai syurga makanan dan antara lokasi yang wajib dikunjungi adalah Astaka Taman Tun Sadun yang terletak kira-kira 6 km dari Bandar Georgetown. Astaka Taman Tun Sardun ini telah dinamakan sempena Tun Sardun Jubir. Asalnya yang bermula hanya dari sebuah pasar basah, kini atas permintaan pengunjung, tambahan sebuah astaka telah diwujudkan di mana orang ramai dapat berehat serta menjamu selera. Terdapat sebanyak 23 buah gerai dan antara gerai yang menjadi tumpuan ramai adalah Gerai Serabai Istimewa. Banyak adalah orang buat serabai ni. Tapi kalau lah macam kita kalau nak makan, nak buat dia memangnya masalah dia dia kalau orang Pinang kita renyah kan. Kuih Serabai merupakan sejenis kuih tradisional yang popular terutamanya di negeri Pulau Pinang. Gerai ini sudah beroperasi selama 26 tahun sejak dibuka pada 1992 lagi dan kini generasi ketiga keluarga Puan Jamalia yang menguruskan gerainya setiap pagi. Kita ambil kelapa buat untuk kuah. Malam lepas Isya masak kuah. Kuah pakai santan dengan tepung beras. Lepas tu serabai dia kena pukul. Nah, sebab lepas dah mesin beras tu kita pukul dia bagi sebati dengan yeast ibu roti. Duk besok pagi dalam pukul 4 mesin nyok, ambil santan, masuk santan pukul 6:30-7 start jaga. Keunikan kuih serabai di gerai ini berbanding serabai lain adalah dari segi kepelbagaian jenis serabainya. Terdapat dua jenis perisa serabai iaitu perisa asli dan perisa gula merah yang dikenali sebagai apam bakar. Tepung beras yang menjadi bahan utama untuk membuat kuih serabai ini ditambah lagi dengan resepi turun-temurun ahli keluarga yang dihidang bersama kuih sekaya yang akan memberikan rasa lemak manis. Saya suka serabai ni sebab dia memang rasa dia lain. Memang susahlah nak cari kat tempat-tempat lain, especially dekat selatan, KL semua susah sangat nak cari. Kalau datang Penang baru boleh dapat rasa ni, sedap ni sangat. Bukan sahaja mendapat sambutan yang ramai dari kawasan terdekat, malah kuih ini juga turut menjadi rebutan pelancong yang datang ke Pulau Pinang. Buat individu yang ingin merasai sendiri kelazatan serabai istimewa ini, anda bolehlah berkunjung ke Astaka Taman Tun Sardun yang dibuka setiap pagi.